Destinasi wilayah budaya, karena ini sudah jadi cagar budaya secara nasional tahun 2016. Kita bisa melihat betapa masyarakat dari berbagai daerah, berbagai provinsi hadir di sini. Tidak sekedar mereka ingin mengetahui bagaimana makam raja-raja di Sumenep, karena di sini dimakamkan para raja-raja Sumenep, tetapi bahwa raja-raja yang dimakamkan di sini juga adalah para pemimpin agama. Jadi selain sebagai tokoh pemerintahan, tokoh kerajaan, tetapi juga sebagai tokoh agama.